Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui dan kita fahami bahwa salah satu konsep di dalam agama Islam adalah adanya konsep pahala dan dosa, atau lebih tepat pahala dan siksa. Kenapa muncul pahala? Karena dilakukannya perbuatan yang diperintahkan atau dicintai Allah dan Rasulnya. Sementara siksa adalah akibat dari perbuatan dosa, yakni perbuatan yang dibenci Allah dan Rasulnya, perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran ada banyak perbuatan yang disebut sebagai perbuatan dosa. Demikian juga dalam hadis-hadis disebutkan beberapa perbuatan dosa, bahkan disebut sebagai dosa besar. Misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminu ghamusu." Dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan bersumpah palsu. Atau dalam hadis-hadis lain disebutkan tentang beberapa perbuatan dosa, yakni perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lalu apa kira-kira yang akan terjadi jika seseorang melakukan perbuatan yang terlarang alias perbuatan dosa? Di dalam banyak keterangan dijelaskan paling tidak ada 4 hal atau ada 4 kondisi yang akan muncul pada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang pertama adalah menggelisahkan hati. Ketenangan hati merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Sebagai apapun manusia, maka kehidupan ini bisa dijalani dengan baik ketika ketenangan dimiliki. Namun bila jiwa yang tenang itu tidak dimiliki, tentu saja kehidupan tidak bisa dijalani dengan baik. Karena itu sangat berbahaya jika kita hidup dalam keadaan gelisah, hidup dalam keadaan penuh dengan ketidaktenangan. Dan inilah yang menjadi salah satu indikasi dari perbuatan dosa, akibat dari perbuatan dosa. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-ithmu maha kafi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihi nasu." Kata Nabi, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati, sedangkan ia tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karenanya dari poin pertama ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dosa itu akan menggelisahkan hati. Karena sungguhnya fitrah manusia itu tidak suka dengan dosa. Ketika dosa dilakukan, hati akan gelisah dan ia tidak suka jika dosa itu diketahui, dilihat oleh orang lain. Oleh karena itulah maka agar kita terjauh dari kegelisahan jiwa, maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, agar terhindar dari dosa dan terhindar dari kegelisahan jiwa itu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kedua akibat dari dosa yang dilakukan manusia adalah terjadi berbagai bencana. Di sini yang dimaksud adalah bencana alam, ya, gempa bumi misalnya, tanah longsor, banjir, kemarau panjang, angin puting beliung, serangan wabah penyakit, dan berbagai bencana lainnya. Kalau dalam tinjauan keimanan atau tinjauan akidah, bisa saja muncul sebagai akibat dari perbuatan dosa itu. Karena bisa jadi Allah SWT tengah menguji orang-orang beriman atau tengah memberi peringatan kepada orang-orang yang berdosa, atau bisa jadi Allah telah menyiksa orang-orang yang berbuat dosa itu. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 40, Allah SWT menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang berbuat dosa, meskipun sesungguhnya dia dalam kehidupan yang makmur, ya, kehidupan yang kaya raya, tetapi ketika berbuat dosa, bisa saja itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pada surat Ar-Rum ayat 41, ya, Allah dengan tegas menyatakan, "Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan dosa itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Dan yang paling penting adalah ternyata sebagian dari kerusakan yang terdapat di darat dan di laut itu, sesungguhnya sebagiannya adalah akibat perbuatan tangan manusia, yakni perbuatan dosa bima'asinnas, akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, jika suatu negeri, suatu kampung, bahkan mungkin secara pribadi, ya, ditimpa oleh berbagai macam bencana dan musibah, maka selayaknya melakukan tafakur, melakukan muhasabah dan perenungan. Bisa jadi bencana datang sesungguhnya akibat dari perbuatan dosa kita. Tentu kita beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah, menyadari banyak kesalahan, banyak dosa yang dilakukan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan Allah mengampuni dan menghapus bencana dari suatu kaum, suatu negeri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ketiga yang merupakan akibat dari perbuatan dosa adalah terjadinya pertentangan atau konflik antara sesama manusia. Bahkan bisa terjadi satu kelompok, satu negara, satu wilayah membumi hanguskan wilayah yang lain, satu negara memerangi negara yang lain, dan seterusnya. Ini bisa jadi terjadi akibat perbuatan dosa di antara mereka, dan di antara mereka kemudian melakukan peperangan karena ingin saling menghancurkan. Dan disinilah kita sebagai seorang muslim harus menyadari sepenuhnya bahwa terkadang berbagai macam tindakan di antara kita ini ya akibat kita meremehkan makna dosa, mengecilkan makna dosa. Ya sebut saja misalnya satu wilayah, satu negara yang rakus kemudian menjajah negara lain, ya bisa timbul saling bunuh, saling perangi karena memang berasal dari tindakan rakus sekelompok orang, dan itu adalah perbuatan dosa. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 65 kita bisa mendapatkan penjelasan akan hal ini, di mana Allah SWT memberikan azab, ya, kepada orang-orang yang berlaku seperti itu, yakni mereka yang rakus, mereka yang bersikap ganas begitu, membunuh orang lain, merampas hak milik orang lain, kemudian orang-orangnya dibunuh, dibantai dan sebagainya. Ini merupakan salah satu peringatan dari Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, yang terakhir dari akibat perbuatan dosa itu adalah akan memperoleh kemurungan, kerugian, bahkan mungkin ketakutan kelak di akhirat. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 100 sampai dengan 102, auzubillahi minasyaitonirrajim, man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fi wasa'alahum yaumal qiyamati himla yauma yunfahu fis-suri wa nashruhul mujrimina yauma idzin zurqa. Siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an, yakni mereka yang berbuat dosa, maka sungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat kelak. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat sangkakala ditiup yang kedua kali, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru penuh dengan kemurahan. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat tersampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.